Rupanya kita kedatangan tamu lagi, bintang tamu kita. DVG Band Sumarorong. Ya, kami informasikan bahwa DVG Band Sumarorong ini sebenarnya ada beberapa personil, cuma karena sesuatu dan lain hal mereka tidak hadir semua, sehingga yang hadir vokalisnya disilakan untuk masuk. Kemudian akan diiringi dengan musik dari Minus One. Yang tentunya bahwa mereka ini luar biasa sekali mengembangkan lagu-lagu Mamasa dalam aliran yang lain kalau saya lihat. Iya, betul. Dan ya, tentunya dan iringan ini hasil karya dari ya, hasil karya mereka. Ya. Oke. Jadi, mari kita saksikan DVG Band. Selesai, bisa dah? Oh, selesai. Bisa bincang-bincang sedikit? Ya, nama vokalisnya siapa? Sisi Priscilia. Iya. Luar biasa ya. Umur berapa tahun? Umur 15 tahun. 15 tahun. Ada personilnya satu orang ya di sana? Siapa yang di sana? Kak Angga. Oh iya. Ada berapa personilnya untuk DVG Sumarorong? Bisa mungkin sebutkan siapa? Bisa mungkin sebutkan pemain band, pemerannya siapa, gitarisnya siapa, pemain bassnya siapa, basisnya. Tahu. Kenal? Pastilah. Tapi oh banyak. Banyak Kak Henry, banyak sekali ya. Tapi luar biasa karya-karyanya. Ini sudah berapa album?
Sudah berapa lagu di kolaborasi di situ? Coveran keempat. Yang bisa disebutkan judul-judul lagunya apa saja yang sudah dikamarkan? Yang pertama Kundo Sapata Uwe Sapalelean. Yang kedua Wonderland Mama Saya yang baru akan ditayangkan, baru akan launching. Yang ketiga Selama-selama. Yang keempat Mama Sapalelean. Ya luar biasa, tepuk tangan untuk DPG Sumaro.